warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita sekalian. Yang saya hormati Kasat Reskrim, yang saya hormati staf dari jajaran Reskrim dan rekan-rekan insan pers yang saya hormati, baik pada kesempatan siang hari sebagaimana menyampaikan berkaitan dengan apa yang sudah terjadi di minggu kemarin, yakni pengerusakan yang dilakukan oleh terjadi di rumah sakit umum daerah di Kabupaten Kaimana dan pengerusakan yang terjadi di Puskesmas Kaimana. Baik, rekan-rekan sekalian, perlu diketahui di sini bahwa saya ingin menyampaikan bahwa pengerusakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana yang terjadi pada tanggal hari Selasa 7 Desember tahun 2021 terjadi sekitar pukul 09.30 WIB dengan laporan polisi nomor LP garis miring B garis miring 251 garis miring Romawi 12 garis miring Papua Barat Polres Kaimana. Kemudian LP pengerusakan di Puskesmas Kaimana pada hari Selasa tanggal 7 Desember tahun 2021 terjadi sekitar pukul 12.30 WIB dengan laporan polisi LP garis miring B garis miring 252 garis miring 212 Remawi garis miring 2021 Papua Barat Polres Kaimana. Pengerusakan terjadi karena masyarakat merasa kecewa kepada pelaksanaan vaksin COVID-19 yang dilaksanakan diduga menyebabkan salah seorang masyarakat meninggal dunia setelah menerima vaksin. Untuk penyebab pasti kematian masih kami dalami. Adapun saksi-saksi sampai saat ini kami sudah meminta keterangan sejumlah 12 orang saksi, di antaranya 5 saksi orang pengerusakan di Puskesmas, kemudian 7 orang saksi yang dapat kami kumpulkan di RSUD, yakni 1 buah alat tensi digital, kemudian 1 unit timbangan bayi, kemudian 1 buah troli infus, kemudian 3 buah helm, kemudian alat tensi, kemudian termogan, kemudian serpihan kaca dan rekaman CCTV. Dan barang bukti yang dapat kami kumpulkan di Puskesmas yakni 1 buah jerigen ukuran 5 liter, kemudian 1 buah tempat sampah, kemudian 5 buah pecahan kaca mobil, kemudian 5 buah pecahan kaca jendela dan pintu, kemudian 1 buah balok besi, kemudian 1 buah kursi stainless, kemudian 3 buah batu, kemudian 1 buah palm pipa besi, kemudian 1 buah palm kayu, kemudian 5 unit mobil dinas kesehatan dan rekaman CCTV. Adapun tersangka yang ini di RSUD, 3 orang calon tersangka masih dalam penyelidikan. Kemudian yang di Puskesmas, 3 orang tersangka, yakni 2 orang pengerusakan berinisial WL dan SS, kemudian 1 orang penghasutan berinisial CF. 4 orang calon tersangka masih dalam penyelidikan keberadaan yang bersangkutan. Adapun pasal yang dapat dikenakan di sini, yakni pengerusakan, yakni pasal 170 KUHP dengan ancaman 7 tahun. Kemudian penghasutan dikenakan pasal 160 KUHP dengan ancaman 6 tahun.
Tindak lanjut kami, yakni melakukan pencarian kepada para terduga pelaku dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kaimana. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami persilakan kepada rekan-rekan pers, mungkin ada progres dari investigasi itu. Baik, itu masih tahap proses ya. Mereka, kami sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan maupun kedokteran dan Pemda setempat, masih dalam proses mereka, sehingga kami masih menunggu sampai laporan yang dapat kami terima. Sehingga mungkin nanti mereka yang akan mengumumkan bagaimana hasil yang dapat mereka lakukan. Berkaitan dengan pasca kejadian yang terjadi di Kabupaten Kaimana ini, memang sampai saat ini masyarakat masih percaya dengan isu-isu hoax atau isu-isu yang tidak benar yang beredar di media sosial. Dan kami, jajaran kepolisian bersama TNI dan pemerintah, terus melakukan upaya-upaya yang sosialisasi, ya, edukasi, mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat supaya tidak percaya dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak beredar, yang beredar selama ini. Hari ini kami sudah membuka gerai vaksin yang kami buka di alaman Polres Kaimana, dan sedang berlangsung. Masyarakat lain masih antusias untuk melakukan vaksin, baik dia vaksin dosis 1 maupun 2. Ini dapat kami jalankan dengan baik. Untuk keamanan, tetap kami lakukan keamanan di sini, yakni dengan melakukan patroli, pengamanan-pengamanan di beberapa objek vital, ya, yang menjadi aset negara. Dan tentunya secara umum, situasi Kamtibmas di Polres Kaimana dan jajaran yang di Kabupaten Kaimana masih dalam keadaan aman dan kondusif. Demikian. Ini masih murni kriminal, dan masih kami melakukan penyelidikan-penyelidikan kepada mereka yang melakukan pengerusakan-pengerusakan, ya, di yang mereka lakukan, yang ini di RSUD maupun di Puskesmas. Ada beberapa yang harus kami kami mintain keterangan. Sampai saat ini kami terus melakukan upaya-upaya. Komandan. Untuk tahap 2 sampai saat ini masih kami koordinasikan. Okay. Mungkin awal tahun dapat kami tindak lanjutan dan kami pastikan mungkin. Artinya secepatnya, Komandan. Ya, secepatnya. Siap. Kami sudah koordinasi dengan pihak kejaksaan. Oke. Siap. Mayari.
Masyarakat masih antusias yang berfungsi. Nanti, ini, oh ya. Yeah.